Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Riau. Bertempat di ruang rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Riau. Hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Wilayah 3 Inspektorat Jenderal Kemendagri, Elvin Elias, dan Kepala UPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, serta pemerintah kabupaten, kota, seprovinsi Riau. Sekda Provinsi Riau S.E. Varianto mengatakan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan dan diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan agar semua permasalahan dapat diketahui lebih dini dan memudahkan untuk dicarikan solusi. Mendagri yang akan membantu kita memonitor dan mengevaluasi program kegiatan yang realisasinya masih rendah, pengadaan barang dan jasa, jumlah tenaga honorer, dan pegawai yang tidak tetap. Oleh karena itu, kita memanfaatkan asistensi mereka dengan memberikan data terkini dan sikap dalam menerima saran dan masukan, sehingga kita mendapatkan solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi dalam perencanaan pembangunan di tahun 2022. Monitoring dan evaluasi ini dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Hermansyah melaporkan.